Mayat disyaki seorang lagi peserta kayak warga Singapura yang hilang ketika berkayak di perairan Kuala Rompin Bersing Johor ditemukan layan tempatan dalam keadaan terapung kira-kira 8 batu nautika dari pantai Kuala Dungun sekitar pukul 6 petang semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid berkata, mayat berkenaan ditemukan dalam keadaan masih berpakaian bersama jaket keselamatan. Pihaknya menerima maklumat berkenaan penemuan itu kira-kira pukul 12.30 malam tadi. Kita tidak menolak kemungkinan. Itu adalah mangsa yang kita cari sebab kedudukan mangsa yang dijumpai oleh nelayan tersebut adalah di dalam kawasan sektor pencarian kita. Walau bagaimanapun duka citanya, mayat tersebut tidak diikat lah, ataupun tidak ditanda dan kita gunakan info ini sebagai bantuan, sebagai apa info untuk kita untuk lebih fokus kepada kawasan pencarian untuk lebih narrowing kita punya sektor pencarian. Susulan petunjuk baharu itu, operasi SAR akan tertumpu di sekitar lokasi mayat itu dilihat meliputi keluasan keseluruhan 265 batu nautika persegi dari perairan Kuantan Pahang hingga perairan Bercang di Marang Terengganu. Selain Maritim Malaysia, SAR turut membabitkan PDRM serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dengan kekuatan 47 pegawai dan anggota.